Hello Mira. Hello, are you semua? Siang? Hello, Bunga Syakila Novian. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Ini. Saya mau menunjukin jalannya rumah Ki Warso. Ya. Loh.
saya mau menunjukkan jalannya rumah Ki Warso ya. Oke teman-teman, ini adalah rumah atau gubuk saya, Sardita atau Melinda Dwi Adityawati. Saya mau menunjukin jalan rumah saya ke rumah Ki Warso. Oke teman-teman, kita lihat ya. Ya, rumah saya sama rumah Ki Warso lumayan dekat lah, cuma beda RT ya, subscriber semua. Di sinilah jalan Ki Warso. Di situ juga ada jalan, tapi lewatnya di sini aja yang dekat. Oke. Oke, teman-teman, ikuti terus. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel Sardita Misteri. Perbatasan RT1 dan RT2. Ini adalah RT2, tempat rumahnya Ki Warso. Oke teman-teman, dan saya nanti akan tunjukin jalan untuk ke tempat gubuk sikir. Sikir dari rumah Ki Warso ke gubuk sikir ya teman-teman, nanti saya tunjukin arahnya kemana. Teman-teman, rumah Ki Warso udah mulai dekat. Ini di siang hari ya seperti ini, kalau malam beda lagi teman-teman. Sekarang kita udah dekat rumah Ki Warso ini teman-teman. Ini rumah Ki Warso banyak anak-anak ini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di rumah Ki Warso. Teman-teman, rumah saya sama Ki Warso itu dekat, gak jauh lah. Ini rumah asli Ki Warso teman-teman. Oke, ini rumah asli Ki Warso. Misal tadi juga bilang Mas Warso pakai lantas eksplor lagi yuk, penasaran saya, masih kangen ya dari dulu, pengen eksplor kayak dulu gitu, kangen gitu. Jadi nanti ya terserah ya, ngomong nggak eksplor eksplor mungkin kangen. Jadi nanti di, saya coba eksplor sedikit ya. Di sini aja lah teman-teman, kita sudah nyampe di lokasi ya. Ini kata orang daerah sini itu ada yang sering ganggu, ini kebun orang ya teman-teman. Ini kebun orang ya, ini sering pohon singkong, pohon apa aja ini yang sering mengganggu. Tahu ini enggak kenapa teman-teman, itu tengkorak ya, itu tengkorak itu ya, itu dia mati karena dia siram air keras. Tapi kayaknya dia sebetulnya dia cantik banget, itu bisa dilihat dari bentuk wajahnya itu. Karena dia cantik banget, tapi dia kayak berlibat ke tanah darah. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, itu pemberian dari Tuhan. Jadi sewaktu-waktu Tuhan mengambilnya, kita harus tetap ikhlas. Dan seandainya Desaras kehilangan indigonya, Desaras ikhlas? Ikhlas.
ikhlas, alhamdulillah mulai belajar Dek Saras ya. Jadi kayak tadi Dek Saras nggak bisa ngilangin, insyaallah Tuhan masih mengambil atau itu bukan Dek Saras tadi saya tak tutup beligonya Dek Saras ya, maaf ya. Hello, Mirna.